Guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Aku berkeliling dengan membawa truk Pertamina kecil, guys. Ini truk Pertamina yang tidak terlalu besar, teman-teman ya. Upin tadi habis bensin, guys. Wah, truk Pertamina tapi habis bensin. Waduh, karena ini kosong ya, guys ya. Cuman tadi ada mobil yang lewat dan Upin minta bensinnya sedikit dan dikasih, guys. Ternyata mereka orang baik dan sekarang Upin sudah bisa pulang karena ada bensin, guys ya. Ini truk Pertamina yang ringan ya, karena kosong, nggak ada isinya. Kalau ada isinya, Upin nggak bakalan habis bensin di jalan nih. Okay. Aku mau bawa truk Pertamina kemana ya? Upin dari tadi berkeliling, guys, dari pagi berkeliling dengan truk Pertamina karena aku tidak ada kerjaan. Wah, aku mau loncat di sini, guys. Loncat di jembatan legend. Truk Pertamina Upin beraksi di jembatan legend, guys. Dan ternyata berhasil. Truk Pertamina mah berhasil. Truk yang kuat ini, bosku. Upin akan balik ke kota Upin lewat jalan pintas. Jadi kita lewat. Kok bisa oleng ya, guys ya? Truk Pertaminanya bisa oleng, guys, tuh. Bisa jadi truk oleng. Kita lewat jalan pintas, lewat jalan hutan, guys ya. Ini truk yang lumayan bandel, guys, nggak gampang rusak ya. Tuh, jadi truk Pertaminanya bisa kita pakai jalan-jalan di hutan nih, guys ya. Karena nggak begitu terpakai dia di apa namanya, untuk mengangkut bahan bakar, guys. Karena ada truk Pertamina yang besar-besar. Aduh, kenapa oleng sekali ini truk Pertaminanya? Karena ada truk Pertamina yang besar-besar yang lebih digunakan di untuk mengambil bahan bakar, guys ya, mengambil BBM dari pusat Pertamina pusat di kota besar, guys. Jadi truk ini agak terbiarkan saja, guys. Kadang dipakai, guys ya. Agak terbengkalai ini. Makanya Upin yang sering pakai-pakai ini, guys, karena tidak ada yang pakai ini. Ini juga kalau nggak ada yang pakai, soalnya bakalan rusak mesinnya kalau truk Pertamina yang nggak sering dipakai, guys. Tuh kan, jadi Upin harus bawa jalan-jalan biar dia tidak rusak mesinnya. Okay, sepertinya aku harus kembali dan menjemput Ipin di rumah sakit. Jam segini seharusnya dia sudah selesai periksa gigi ya, guys. Karena Ipinnya sedang ada di rumah sakit memeriksakan keadaan giginya yang berlubang. Okay, kalau begitu kita langsung singgah di rumah sakit aja ya. Kalau dia udah boleh pulang, langsung kita bawa pulang. Tapi kalau dia belum bisa pulang, ya udah Upin sendiri yang pulang berarti. Let's go, man. Ini truknya tuh, gokil, guys. Ya, jangan terbalik dong, tolong. Ayolah, truk Pertamina. Ya ampun, truknya terbakar ini, guys. Truk Pertamina Upin, tolong. Aduh, bagaimana ini? Padahal aku mau menjemput Ipin di rumah sakit, gagal nih, guys. Suaranya kuat nih, enggak deh. Gagal, guys, gara-gara truk Pertaminanya terbakar. Waduh, kalau begitu dia naik Grab aja, guys. Kita nggak. Ih, kereta. Hai, kereta. Wow. Upin naik di dalam kereta, guys. Kalian bisa nggak begini, guys? Kita numpang naik kereta, weh, gokil, hahaha. Itu Upin ada di dalam kereta, bosku. Nah, kita lihat dong keretanya. Upin maju dikit, Upin. Tapi hati-hati jatuh ya. Upin ada di dalam kereta, guys. Kita jalan-jalan ikut kereta, teman-teman. Bisa lihat nggak? Nah, ini dia Upinnya. Panjang, Upinnya ada di dalam kereta, bos. Wih, dia di antara dua apa ya, orang yang membawa kereta namanya apa ya? Upin nggak tahu, guys. Di antara dua orang ini, guys. Halo paman, aku bisa duduk di sini nggak? Jangan mengganggu, nanti bisa kecelakaan ini kereta.
Wow, begitu ya. Aduh. Waduh, ada Pak Ucok di sini. Halo Pak Ucok. Pergi Upin, jangan mengganggu di sini. Oke, oke, baiklah. Sepertinya Upin harus pergi, guys. Ini keretanya. Yo, tolong. Yo. Jangan terjatuh lah. Upin masih pengen naik kereta. Bisa nggak kita lewat, guys? Lewat, lewat. Nggak bisa. Lewat. Nggak bisa, guys. Cuman bisa sampai sini. Cuman bisa sampai sini. Keretanya kosong. Keretanya kosong, guys. Wah, parah. Parah ini. Lebih baik kita di sini aja ya. Keren, guys. Keretanya menuju kemana nih? Wah, ke luar kota. Iya, sepertinya Upin harus turun. Aku tidak mau keluar kota, tapi Upin penasaran. Di belakang kita coba lewat di sini, guys ya. Bisa nggak kita lewat? Aduh, nggak bisa ya. Kok nggak bisa ya, guys ya? Bagaimana caranya ini? Hah? Nggak bisa. Turun juga nggak bisa. Oh, kalau turun bisa, guys. Oh, di belakang kita nggak boleh masuk. Ini kereta panjang. Waduh, gagal. Seru, guys, ikut kereta. Wah, walaupun Upin tidak punya tiket, aku duduk di paling depan.